Sahabat pemimpin yang hebat, proses coaching itu ibaratnya proses kita melakukan perjalanan. Di dalam melakukan perjalanan ada etape-etape tertentu, ada tujuan-tujuan antara tertentu yang harus kita lewati sebelum mencapai tujuan akhir. Di dalam coaching ada 5 etape, atau bisa kita bilang sebagai 5 langkah, atau sebagai 5 fase. Singkatannya adalah OPDAK. OPDAK. O-nya adalah open, C-nya adalah clarify, D-nya adalah develop, A-nya sebagai agree, dan C-nya sebagai closing. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu open. Jadi sebagai seorang coach, sahabat pemimpin yang hebat, pada saat kita ingin melakukan suatu proses coaching, apakah kepada anggota tim kita, apakah kepada seseorang atau coach yang lain, kita harus secara jelas melakukan suatu proses yang dinamakan pembukaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah open. Nah, apa saja yang harus kita lakukan atau harus kita nyatakan pada saat kita melakukan proses yang namanya adalah open? Yang pertama, pada saat kita sebagai seorang coach, kita harus menyatakan dengan jelas tujuan dari coaching atau proses coaching kita itu apa. Sehingga coach kita tidak bingung, sebenarnya apa sih yang perlu didiskusikan. Terus kemudian yang kedua, ekspektasi. Apa harapan kita sebagai seorang coach terhadap proses coaching yang dilakukan? Apa harapan kita yang didapatkan oleh sang coach sesudah proses coaching selesai dilakukan? Itu yang nomor dua. Terus yang nomor ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita harus bisa memberikan importansi atau pentingnya proses coaching dari sudut pandang coachnya yang di coach. Ingat, dari sudut pandang coach yang di coach. Jadi bukan dari sudut pandang kita sebagai seorang coach. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan. Karena ingat, siapa tahu coach memiliki keterbatasan waktu. Demikian juga dengan kita. Oleh karena itu, dari awal kita secara jelas menyatakan dan memberikan kesepakatan berapa lama waktu yang kita butuhkan. Nah, sesudah saat ini Anda bisa saksikan di dalam video bagaimana proses coaching akan dilakukan oleh seorang coach terhadap seorang coachnya di dalam sebuah coaching untuk meningkatkan kinerja dari seorang superintenden produksi yang bulan lalu ternyata pencapaiannya hanya mencapai 70% dari target yang ditetapkan.